persiapan pengajian malam untuk santri pondok akan segera dimulai. Ini suasana Balung Jeruk pada malam hari ini. Oke, ini ada santri pondok Balung Jeruk yang sedang piket. Nama ini sih mas? Mas Surya, aslinya dari mana mas? Ponorogo. Masya Allah, iso reokan berarti mas. Tamu mriki pun pinten bulan mas? Berarti 3 minggu. Oh, berarti baru mas ya? Perasaan mas tamu mriki mas? Alhamdulillah. Target berapa bulan mas di Balai Jeruk mas? Insyaallah 7 bulan. 7 bulan? Oh, sebelumnya mondok di Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri ya. Berarti Quran hadisnya pun khatam. Kirang seketik ya. Alhamdulillah. Mungkin kalau paling lancar barokah mas. Jadi mubalik yang paham. Alhamdulillah. Mau cerita apa mas? Pengalaman selama 3 minggu di Balung Jeruk. Dereng enten apa luwe adem apa piye suasanane enak to mriki daripada Kediri. Masya Allah, enak dalam hal apa itu mas? Tempatnya enak, nyaman, kegiatannya juga nggak terlalu padat. Alhamdulillah, jazakallah khairan mas. Oke, persiapan ngaji. Ini apa ini mas? Masya Allah, tombong ngantuk ini. Di luar disiapkan snack ya. Tapi ada harganya, bukan gratis, mohon maaf. Air minum disiapkan di luar kelas, snack juga disiapkan. Santri pondok biar khusyuk ngajinya. Ini masih persiapan, masih banyak yang kosong ya. Untuk siswi jajannya di koperasi ya. Atau ember, oh belanja ember nih. Oh, ini ada yang bawa galon ini. Masya Allah. Setelah jajan persiapan ngaji biar tidak ngantuk ngajinya. Nah, ini juga banyak snack-snack, ice cream, persiapan buat pengajian malam. Dapur pondok Balung Jeruk. Nah, ini buat masak nasinya di sini, buat masak lauknya ada 4 kompor, kompor gede. Kita lihat sekarang jamnya makan. Jadwal makan siang. Lo piringnya adalah telenisar mas. Wah, lagi makan. Lawen apa nih mas? Ini kiri, kiriman apa person nih? Oh, kiriman sate. Mantap, sayur terong. Makannya santai, ada yang gak suka kuah dibuang. Lo, 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 lo. Mami yang lengser mas. Wah, kisah ngeri. Sama-sama. Bololoyang. Makan bersama. Bololoyang. Lo, 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 mantep ya. Tak loyang wong limo ya. Dikeruyok. Mantap.
nikmat sekali. Nah, kayak panas di makan di dalam hampir sih gak kayak lagi panas. Setelah makan, nah ini tempat cuci piringnya. Berapa yang makannya di pinggir masjid, nah, di serambi masjid ya, yang berjemuran. Ada yang di tangga. Kalau ini dulu tempat putri ya, ini kemarin kamar mandi belum lama dibongkar kamar mandinya. Jadi lere masjid langsung momblong. Kalau dulu jemuran putri, kamar putri, sekarang dialihfungsikan menjadi tempat makan siswa. Dan yang di atas dulu kamar siswi, sekarang digunakan untuk kamar siswa. Dan di ruang tengah ditambah kelas cepatan putra. Inilah suasana makan siang untuk siswa Pondok Balung Jeruk. Nah, kita lihat untuk masak nasinya. Di sini pinten loyang itu, Mas? Di sini pinten loyang? 12 loyang. Penuh 12 ya. Sekali masak pinten loyang? Ini kalau sore 12 loyang. Sore 12 loyang. Oh, damel kiriman person. Kalau sarapan? Sarapan kadang 5-7, 5-8. Oh, separohnya. Terus makan sore? Sore. Nggih. Okay. Itu sehari masak 3 kali. Luar biasa. Ini nggih. Alumni Balung Jeruk yang dulu masaknya pakai gerajen, biyen damel gerajen, saat ini masak nasi ini damel LPG, ini LPG ini, jadi pakai uap. Ada 12 loyang pagi siang sore masaknya 3 kali. Nenek masak lauk tempe gorengan mriki. Nah, ini hari ini ya, hari Sabtu 16 Oktober 2021. Ini siswanya person puasa. Nah, ini personnya ada 103, yang puasa personnya ada 6. Untuk kiriman ada 83 siswa, yang kiriman puasa 11. Ini jumlah siswi ini, person puasa, kiriman sama kiriman puasa. Di update setiap hari. Jadi untuk mas dapurnya masaknya pakai pedoman papan ini buat estimasi jumlah lauknya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairo. Sudah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share.